bisa dijelasin karena member mom Sun Surawono di Sajang Kecamatan Sadas Kabupaten Kediri. Kerajaan ini berada pada tahun candi ini ya, bukan kerajaan. Candi ini dibuat sekitar abad 14 pada masa Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk. Siapa saja yang menepati candi pada masa lalu? Kalau yang dikasihkan di sini difungsikan untuk pendarmaannya Bre Wengker pamannya Hayam Wuruk namanya Wijaya Rajasa. Berapa luas tanah yang digunakan untuk pendarmaan? Kalau candi ini sampai kita ke lokasi keseluruhan mulai pagar ini ya sekitar 4.656 meter persegi. Candi Surawono ini dijadikan tempat wisata pada kalau dijadikan tempat wisata di situ enggak terus dari dulu juga tempat wisata. Cumannya kan untuk Candi Surawono sendiri kan termasuk kan cagar budaya ya. Cagar budaya kan difungsikan untuk kegiatan belajar, kegiatan ada. Maksudnya gimana ini? Oh, kalau bukanya untuk Candi Surawono ya sekitar kalau pagi setengah 8 sampai jam 4 sore. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup materi yang saya dapatkan.